Sisa-sisa perjuangan weh pokoknya. Daripada ngebengong gitu ya lagi ya Mima. Sisa-sisa perjuangan kayaknya bongsa. Ya tapi kota ya. Itu langsung ke situ kayaknya. Bah, Abah namanya siapa, Bah? Bapak Ugan. Bapak Ugan. Umur? 63.
Udah berapa lama, Bah? Menengkuni bosang ini. 30 tahun. 30 tahun ya. Iya, dari hasil bongsang ini alhamdulillah ya. Bah Nuhun. Siap. Ada ya pertanyaan ya. Tidak kecil lagi dulu. Siapa sekarang naon-naon sih? Kepala anak mana apa? Iya tak ada. Dari hasil bongsang ini, Abah kebeli apa, Bah? Atau bisa nyekolahin anak atau apa? Cuman bisa nyekolahin anak. Anak ya. Anak berapa, Bah? Ya, semuanya ada 7. Ada 7. Cuman yang sekolah cuma satu, yang lulus. Iya. Kuliah. Kuliah di mana, Bah, anak, Bah? Kuliah di Surabaya. Surabaya di dia sampai kuliah di sana ya, dari hasil bongsang ini ya. Setiap bulan bapak minta kiriman. Setiap bulan minta uang itu biaya sekolah. Punya hasil bongsang. Makan sehari-hari bareng. Sisanya kiriman. Ya gitu. Ada daun, ambil daun. Oh. Nyari daun ya, daun-daun. Udah enggak ke pasar nih, buat pokok gua. Tenaga. Dulu aja berjuang pasar seperti sama anak. Sekarang anaknya ini kuliah di Surabaya, Bah ya? Surabaya. Mau Surabaya dulunya aja, iya. Kemauan anak sama. Udah berapa tahun itu, Bah, di Surabaya? Baru 3 tahun. Sekarang. 3 tahun. Iya. Ya, sekarang tahun ini lulus, katanya. Tahun ini lulus. Ya. Syukur. Udah tahun ini, nanti habis itu, Bah, udah lulus. Ya. Dan sudah. Berarti Abah nyusul ke sono kalau wisuda? Iya. Ke Surabaya. Kita mau kembali uang dulu dari sini. Kira-kira. Mau kembong sang dulu. Sudah punya setokan sedikit-sedikit juga. Buat tempat ke Surabaya. Surabaya katanya. Harus bapak ke sana. Iya, kalau wisuda harus ada orang tua. Iya, punya uang buat ongkos. Iya, nginep di situ. Mungkin gak ada. Lain, cara lain, kamu aja deh cari ngebongsan. Alhamdulillah ya, Bah ya. Iya, bikin bongsan. Mau ngebantu-bantu anak-anak, bantu tua. Kamu udah bertangga, kita usaha ngebantu anak. Alhamdulillah. Kuat. Alhamdulillah ya, Bah ya.